berarti membuktikan apakah di dalam buah tomat ini ada arus listrik. Nah, untuk praktiknya kita membutuhkan alat dan bahan. Bahan yang pertama kita membutuhkan buah tomat. Terus yang kedua kabel, yang ketiga tembaga, dan yang keempat besi paku. Dan alat yang terakhir kita membutuhkan satu buah lampu LED. Nah, untuk praktik yang pertama kita akan sudah menyiapkan rangkaian dari kabel serta besi paku dan tembaga. Nah, langkah selanjutnya kita akan menancapkan rangkaian ini ke buah tomat. Dengan aturan satu tembaga dan satu paku. Nah, setelah itu, apabila semuanya sudah siap, kita akan mengecek dengan lampu LED. Nah, di mana di sini paku merupakan pengantar listrik yang negatif dan tembaga pengantar listrik yang positif. Sekarang kita coba. Nah, di sini terlihat jelas bahwa lampu menyala. Ini artinya bahwa buah tomat benar-benar memiliki daya hantar listrik. Nah, bisa dilihat dengan jelas lampunya sangat menyala, terang. Nah, inilah hasil praktik kami bahwa sangat benar buah tomat membuktikan bahwa buah tomat benar-benar mempunyai arus listrik sehingga lampu LED dapat menyala. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.